Kenapa hidup kita susah? Kenapa kita penat? Kenapa kita rasa kosong? Sebab? Sebab kita tak cantikkan solat kita. Soalan pertama bila kita dibangkitkan, apa dia? Solat. Bawah daripada lutut sini ada macam-macam cara. Ha ni, kembang sana, kembang sini. Bila last kita cek solat kita? Bila kacau kita punya khusyuk, kenikmatan dalam solat hilang. Tapi bila sampai bacaan dalam solat ni, kita tahu sebut tapi kita tak tahu apa kita sebut. Kadang kita rasa kita betul, tak betul. Hadis Nabi, ada yang dapat markah separuh, ada yang dapat 1/10, ada yang solat tak dapat apa-apa. Bunyi tak? Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan, mari kita tengok corak tangan anak-anak kita. Kemudian jari direnggangkan. Tangan dia kata sedap, tangan sampai ke lutut. Solat ni umpama kepala kepada badan. Tangan buka. Kalau lelaki kena buka ni. Buka sikit. Okey, betul ni. Buka sikit. Nak minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayah datang depan. Takkan 3 minit nak solat pun susah. Main milah mana ustaz? Milah gitu, iya. Nampak macam seluruh kan? Barang real. So rasa macam bersyukurlah, hati tergerak nak datang program ni. Program-program macam ni patut diadakan lagi lah. Melaksana dalam bentuk yang paling sempurna. Tanda perkataan paling ke. Saya terkesan adalah duduk atas air dua sujud yang dimana kita dinamakan duduk istiraj. Oh, lama tu? Lama kan? Kan? Masa sekolah rendah. Saya rasa insyaAllah ini merupakan satu titik tolak untuk saya mengubahlah kesilapan-kesilapan yang lampau. InsyaAllah. Luar macam budak-budak muda yang baru belajar, kena tahu ambil tahu. Saya ada 30 orang cucu dah. Nanti saya ni lah akan beritahu diorang mana yang salah, mana tak betul kan. Saya datang dengan satu keluarga daripada atuk, daripada saya dan juga cucu ni lah. Dia tak mengenal usia lah untuk belajar untuk solat yang dengan cara yang betul. Datanglah untuk belajar solat ke masjid ataupun surau, mana-mana tempat untuk belajar mengaji.